Tanggungjawab dan merawat pesakit menjadi keutamaan. Berpegang kepada perkara itulah membuktikan para petugas di sektor ini perlu mengutamakan pesakit berbanding diri sendiri, malah terpaksa melupakan seketika suasana berhari raya bersama keluarga. Menurut Pegawai Perubatan Dr. Wan Ahmad Fawaz Wan Fuad dari Jabatan Obstetrik dan Ginekologi ONG, Hospital Tuanku Jaafar Seremban, setiap petugas diingatkan untuk terus berkhidmat dengan ikhlas dan penuh amanah. Kepada staf-staf yang bertugas waktu hari Raya Aidilfitri ini, saya ucapkan selamat bertugas, ikhlaskan niat di hati dan teruskan memberikan servis yang terbaiklah kepada semua pesakit. Tidak kiralah yang pertama kali atau sudah berpengalaman bekerja di hari raya, namun demi berbakti kepada masyarakat, semuanya diteruskan. Ini kali pertama lah saya bekerja sebagai seorang doktor lah kan dekat hospital ni. And tapi saya tak ada rasa macam terbeban ke apa ke, sebab ini memang tanggungjawab saya lah sebagai kaki tangan kerajaan kan. Bertugas di hari raya adalah satu pengalaman yang sangat sangat seronok, di mana dalam keadaan kita bertugas, kita juga diraikan sama-sama menyambut hari raya terutama oleh pihak pengurusan hospital. Dan tahun ni saya kena bertugas di hari raya, tapi saya tak ralat sebabnya kerja kami adalah untuk berbakti kepada masyarakat luar. Walaupun bekerja di hari raya, perasaan sedih akan hilang kerana mereka sebenarnya dikelilingi rakan-rakan seperjuangan. Bukan itu sahaja, mereka turut meraikannya bersama para pesakit dan keluarga mereka sekaligus menghidupkan suasana Aidilfitri. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ketibaan Aidilfitri tidak menghalang para petugas di hospital untuk terus berkhidmat dan berbakti kepada masyarakat. Bersama laporan ini, saya Farhana Nabila Zakaria, mewakili Unit Berita Ehwal Semasa RTM Negeri Sembilan, mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin.